kasih telah mengklik video ini. Di urutan ini saya akan main event koin alias mulung koin, karena player gratisan itu harus rajin main event ya guys ya, biar bisa gacha pemain cuy. Dan juga sekalian kita akan mereview Haaland Showtime. Nah ini saya punya yang versi lama ya, rating 101, tapi mungkin untuk yang versi terbaru nanti saya akan cantumin atau tampilkan racikannya. Dan secara rating harusnya yang versi terbaru itu lebih GG ya, karena 102 coy, kalau ini kan 101. Makanya kita akan langsung saja review dan lihat seberapa GG Haaland Showtime ini. Oke, ini dia skuad lawan menggunakan formasi 4-2-1-3. Sebelum kita lanjut, buat kalian yang nyari tempat top up aman, legal, dan terpercaya, langsung aja ke ZRoof ID, karena di sini harganya murah sekali cuy. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja top up, link di deskripsi. Oke, ini dia pertandingan telah dimulai antara Manchester United melawan Real Madrid. Waduh, ini dia pakai El Roman lagi manajernya cuk, males banget gua kalau ketemu manajer penguasaan bola itu ya. Oke lah, gak apa-apa, langsung saja kita coba meta kick off. Aduh, gak bisa cuy. Oke, kita coba bertahan dulu. Nah, kalau lawan penguasaan bola ini harus lebih fokus dalam bertahan ya. Oke, awas Mbappe, nice, dapat. Nah, gitu ya guys ya. Awas, ambil cuk. Oke, kalem-kalem, santuy. Di sana ada Sommer, langsung saja umpan ke depan. Kiese, awas kocak. Woi, offside dong. Nice, gila, langsung diumpan ke depan lu. Offside itu cuy, itu kan jauh gitu, cuk. Ih, sumpah agak sulit cuk, pertahanannya lumayan rapet ya. Oke, langsung saja kita coba bertahan dulu. Di sana ada Mbappe, diberikan kepada Nuno Mendes. Awas, awas, Bergkamp lolos cuy. Wah, ini Bergkamp gratisan ini, yakin gua. Ambil, ambil. Nice, santuy. Oke, kita coba bangun serangan lagi. Di sana ada awas, awas. Ih, sumpah cuk, Bergkamp ini ngeselin anjir. Awas jangan sampai di crossing. Oke, santuy. Ih, apa sih? Oh, pelanggaran, cuk. Sumpah itu momen, padahal cuk malah maju kipernya anjir, anjir. Oke, enggak apa-apa, kita lanjut lagi. Awas, awas. Oke, nice, Kiese, langsung saja kita coba bangun serangan. Di sana ada Haaland, berikan kepada Kiese kembali. Oke, CSA masuk Haaland. Alah, Marquinhos kampret. Oke, nice, dapat, masih ada Antony placing. GG, itu dia cuy, mantep banget. Oke, jangan selebrasi dulu ya, karena yang ngegolin bukan Haaland coy. Oke, kita lanjut saja. Di sana ada awas, awas. Oke, santuy. Nice, ya dapat, langsung aja counter attack. Di sana ada Bernat, kita berikan kepada Antony. Oke, masuk Haaland. Nice, ya lolos, langsung tendang. GG banget cuy. Oke, kita kasih selebrasi ya guys ya. Nah, ini selebrasi yoga cuy. Ya gak begitu spesial sih, semua versi Haaland punya selebrasi itu ya. Tapi gak apa-apa, yang penting kita berhasil mencetak gol menggunakan Haaland, dan skor sekarang menjadi 2-0, awal yang baik. Oke, kita lanjut lagi. Di sana ada Bergkamp, langsung diterobos, awas Mbappe. Hampir saja. Oke, langsung saja kita coba bangun serangan. Di sana ada Jorginho, kita berikan kepada Kiese. Di sana ada Haaland, umpan ke Bernat, langsung terobos ke Antony. GG banget cuy, langsung Haaland stunning shoot. Ih, keras banget cuy, kiper mana yang bisa nangkep tendangan sekeras itu ya guys ya. Emang GG coy. Oke, sekarang skor menjadi 3-0. Haaland telah mencet. Awas, awas. Nice, langsung maju kiper gua cuk. Oke, kita lanjut di babak kedua. Semoga di babak kedua kita bisa mencetak gol lagi. Oke, ini dia, saya telah masuk ke babak kedua. Dan di babak kedua ini saya belum melakukan pergantian pemain ya. Kita paksain aja coy Haaland. Meskipun staminanya ini Haaland sebenarnya gak terlalu gede ya, gak nyampe 80 kayaknya. Maka dari itu kebanyakan orang kan lebih sering menggunakan Haaland di babak kedua, karena memang dia selain memiliki skill super sub, staminanya juga cuma sedikit coy. Tapi gak apa-apa, kita akan paksain Haaland sampai pertandingannya selesai. Jadi kita lihat segege apa Haaland tanpa skill super sub. Oke, langsung saja di sana CSA. Oke, umpan crossing, sundul. Anjir, it. Aduh cuy, masih bisa ditepis cuy. Oke, gak apa-apa, kita coba lagi. Langsung saja di sana Jorginho, kita berikan pada awas, awas. Nice, oke, Antony umpan crossing. Sun. Anjir, bolanya masih bisa dibuang cuy. Oke, gak apa-apa, kita masih dapat corner kick. Langsung saja di sana ada Bernat, kita umpan crossing. Haaland. Anjir. Oke, dapat, dapat. Oke, Bernat, langsung saja umpan crossing lagi. Sundul. GG, itu dia cuy, mantep banget cuy. Sundulan dari Erling Haaland ya guys ya. Dan tadi freestyle-nya si Bernat GG banget cuy, Bernardo Silva ya guys ya, mantep banget loh. Freestyle-freestyle langsung umpan crossing dan si sundul dengan GG oleh Erling Haaland. Oke, sekarang skor menjadi 4-0. Wah, ini pembantaian cuy. Oke lah, kita lanjut lagi. Langsung saja kita coba bangun serangan. Awas, aduh, dipotong lampar bor. Oke, awas, awas, dapat. Oke, langsung saja di sana ada CSE, kita berikan kepada Haaland. Oke, Haaland masuk. Oke, Antony stunning shoot. GG banget cuy, gila, umpannya pun juga GG ya guys ya. Wah, ini versi 101 aja udah GG, apalagi yang versi terbaru cuy.
102 ya guys ya. Cuman katanya kalau yang versi terbaru itu gak ada skill spesial, Bor. Nah kalau yang versi ini kan ada tambahan skill finishing total. Jadi emang mantep banget lah pokoknya. Oke, langsung saja kita coba bangun serangan lagi. Bernardo, anjir udah lemes kah ini. Oke, gak apa-apa, masih ada GC lagi. Kita berikan kepada CSA, ambil. Aduh, salah cuy, aturan gak usah umpan crossing ya. Ngapain gua umpan crossing kayak gitu, anjir. Anjir, umpan terobos aja, harusnya dapet itu. Oke, gak apa-apa, kita coba bertahan lagi. Awas, nice, dapet lagi, langsung saja. Bisa ada CSA masuk. Oke, umpan crossing. Sundul, anjir, kipernya kuat banget cuy, dapet, nice. Alah kocak. Awas-awas santuy, kita coba bertahan dulu. Di sana ada Mbappe. Awas Mbappe rebut. Nice, ambil ambil. Oke, langsung dibuang, cuk. Anjir bahaya Mbappe, cuk. Dibiarin gitu aja lolos itu, cuy. Oke, langsung saja di sana Ciesa. Umpan. Aduh. Ciesa, Ciesa. Ciesa sama Ciesa ini agak mirip namanya ya, anjir lah. Oke, enggak apa-apa, kita lanjut lagi di sana Halan. Kita umpan ke belakang dulu santuy. Oke, Antoni masuk lagi, Bernat. Alah sayang banget cuy, Alan padahal udah nunggu itu. Kocak, kocak. Oke, awas gak apa-apa, kita coba bertahan dulu di sana ada Messi, langsung diumpan ke tengah Bergkamp. Oke, kita coba bertahan. Awas Mbappe, sumpah cuy, biarin anjir. Awas ya. Oh, nice. Oke, awas, awas. Ih, apa sih? Anjir lah. Bangke Bergkamp cuy. Yah, gak jadi 6-0 dah. Aduh, aduh. Cat telur ya guys ya. Nah ini ngapain lagi di pause-pause cok, ganti pemain apa? Ih sumpah lu lama banget nih orang ganti pemain ngapa-ngapain sih. Aduh aduh. Oh ya, buat kalian yang ingin mabar-mabar atau main mode co-op, silahkan join aja di link Discord di bawah atau di pin komen, nanti saya akan cantumin. Karena di situ udah banyak teman-teman viewer lainnya cuy. Nah saya pun kadang-kadang juga ikut mabar kalau gak lagi bikin konten dan lagi gabut. Nah enaknya kalau pakai Discord itu kita bisa open mic ya, jadi sambil main sambil ngobrol rame-rame dan pastinya akan lebih seru coy. Nah di situ juga kita bisa berbagi racikan atau racikan pemain, sharing-sharing gitulah. Jadi silahkan join aja, nanti kita mabar kok. Oh bareng. Oke, kita lanjut lagi. Ini ngomong-ngomong lama banget ya, ini orang ganti pemain apa lagi keluar beli rokok sih. Ini berak. Iya, kabur anjir. Anjir, nunggu lama-lama malah menyerah cuk, cuk. Tapi gak apa-apa ya guys ya, mending menyerah cuk daripada putus internet, anjir itu ngeselin banget kocak. Oke, tantangan pertama selesai. Event koin ini cuk yang dapat 50 itu ya. Dan sekarang kita masuk di tantangan yang kedua. Oke lah, jadi itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Thank you.